beringin atau jamur, oh jamur tiram ya. Ini mau aku oseng karena memang tadi aku bawa dari rumah, namanya juga ini hutan ya teman-teman, jadi kita harus bawa dari rumah. Ini jamurnya, jamur lagi hujan ya teman-teman. Ini teman-teman, kalian mau lihat nggak suasananya? Karena hujan kita nggak bisa aktivitas di ini ya, di luar karena hujan banget. Wortelnya kecil-kecil ya teman-teman, jadi aku senang. Ini mau kita oseng campur jamur tiram. Ini adalah kolnya. Kita potong-potong dulu, teman-teman. Nah, ini kita harus potong-potong. Bersih-bersih ya, teman-teman. Ini kita lagi di kebun. Ayamnya tadi sudah aku kasih bumbu ya teman-teman, kunyit, garam dan lainnya ya teman-teman, jadi nggak amis. Ini kita potong-potong dulu ayamnya yang sudah kita bumbui, karena ini... Nah, ini kita potong-potong kayak gini dulu ya. Nah, biar nanti enak. Nah, ini kita buang ujungnya. Kita lagi potong-potong. Ini alatnya seadanya karena kita memang lagi di hutan ya teman-teman. Lagi di agak sebutannya menurut aku tengah hutan sih, karena masih sini itu sebenarnya sudah rencananya dari tadi malam. Cuman ternyata malam tadi itu hujan deras teman-teman, jadi kita berangkat. Nah, ini ayamnya kita potong-potong kecil lagi teman-teman, habis tadi kita rendam atau kita marinasi dengan bumbu lesehannya. Dindingnya nggak ada ya teman-teman, jadi di sini kita nggak bisa bermalam, tidur bermalam di sini karena memang pondoknya. Kalau di sini teman-teman nggak ada listrik ya malam, terus gelap gulita teman-teman. Nah, ini kita bumbunya bawang ini aja teman-teman, nanti kita serai kita lagi di hutan teman-teman, jadi kita hemat air ya, jadi kita nggak berlimpah airnya, kita cuci-cuci begini aja dulu, nanti kita buang. Cabenya kita kasih. Thank you.
jamurnya teman-teman. Masukkan. Adalah kolnya teman-teman, kita masukkan karena ini kecil sekali wajannya. Kita kasih garam dulu teman-teman, lalu kita kasih Raiko. Ini tadi garamnya memang sudah ada di ayamnya ya teman-teman. Ini Raiko, gak enak ya teman-teman kalau nggak pakai Raiko. Ini pakai micin juga. Nah, ini adalah masakan istimewa kita hari ini di kebun.